Cium. Hei. Keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Yang pertama saya mohon maaf. Resmi bebas malam hari ini, inilah momen haru Lesti Bilar mengucapkan permohonan maaf bagi satu sama lain, begitupun pada masyarakat Indonesia secara umum, keluarga, berbagai pihak yang terlibat dan sudah dirasakan atas kasus mereka. Namun terima kasih juga pada saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi orang yang baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga, mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya, karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang telah membantu dalam proses mediasi sehingga tercipta kedamaian dan terang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat. Diam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Pacar mana? Gemes amat, Ci. Balonku ada 5 dor. Dor. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang sebuah tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.